seorang pemain Bali United menjadi perhatian tersendiri bagi pelatih Arema FC. Ia menilai sosok Lerby Liandir yang menjadi andalan Bali Uniter di lini depan memiliki potensi untuk membahayakan Arema. Semakin hari, Lerby semakin matang, ujar pelatih Arema FC. Gol-golnya saat ini juga kian apik, sambungnya. Menurut pelatih berusia 47 tahun ini, Lerby dan juga para penggawa Bali United lainnya bakal kian berbahaya pada laga kontra Arema. Pasalnya, mereka bakal mendapat tambahan motivasi dalam pertandingan ini. Arema FC bakal menghadapi Bali United pada laga pekan terakhir mereka di Liga 1. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu mendatang. Dalam pertandingan ini, Lerby bakal menjadi andalan lini depan Bali United. Penyerang 25 tahun ini telah mencetak 15 gol dan menjadi top skor sementara. Sementara itu, Lerby bakal kian berbahaya pada laga ini, yang diharapkan bisa meredam kekuatan pemain kelahiran Samarinda ini dalam duel udara. Meski dari luar Pulau Jawa, Lerby Liandri mampu mengejar mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional setelah melewati perjuangan dari pertandingan tim antar kampung. Ia pun masuk Timnas Indonesia. Lerby Liandri Pong Babu atau biasa disapa Lerby lahir di Samarinda, 20 November 1991. Ia kini bermain bersama Pusmania Borneo FC, klub asal Kalimantan Timur, sebagai penyerang tengah. Namanya memang tidak setenar penyerang Bambang Pamungkas, Irfan Bacedim atau Bua Solosa, tapi urusan mencetak gol Lerby patut diperhitungkan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah ini anak dari pasangan Andrea Sampe Tangaran dan Elizabeth Pasang Batu. Ia sudah bermain bola semenjak duduk di sekolah dasar. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pemain sepak bola, ia bergabung dengan salah satu tim Tarkam, antar kampung, yang ada di Samarinda untuk mencari penghasilan tambahan saat duduk di bangku SMP dan SMA. Bukan hanya itu, Lerby juga telah menyelesaikan kuliahnya di sebuah politeknik di Samarinda. Setelah berlatih bersama tim Tarkam, Lerby mencoba untuk mengikuti seleksi bersama Persisam Samarinda dan Bontang FC. Namun, ia batal dikontrak saat itu. Meskipun begitu, ia tidak pernah patah semangat dan terus berlatih. Kerja kerasnya berbuah hasil ketika mengikuti seleksi pemain Persisam U21. Ia berhasil mengeluarkan penampilan terbaiknya hingga akhirnya ia dikontrak oleh Persisam U21. Kemampuannya semakin berkembang hingga ia terpilih untuk masuk tim PON Kalimantan Timur dalam ajang PON XPI 3 2012 di Riau. Benar saja, ia berhasil menjadi salah satu pemain yang membawa Kaltim menjuarai PON kala itu saat usianya menginjak 21 tahun. Pada 2015, Lerby bergabung bersama Bali United untuk ajang KNB League 2015. Namun kebersamaan bersama Bali United tidak berselang lama dan ia memutuskan untuk kembali ke Samarinda. Pemain yang begitu menyayangi keluarganya itu kembali ke Kalimantan dan bergabung bersama Pusamania Borneo FC. Debutnya ia lakoni pada perhelatan Piala Gubernur Kaltim 2016. Ia juga ikut serta dalam kompetisi Indonesia Soccer Championship A 2016.